Ini punya dimakan guys. Uish. Dimakan guys. Berapa kali guys? Mata bulan ini paling cantik bos. Uish. Anjay. Mata bulan. Spot kalau untuk hunting nih bos. Lebel. Ini spot syahdu guys. Tekukur banyak kayaknya di sini. Mantap. Kita pulang guys. Kita pulang bersama Risa dan Mas Bimo. Kita coba mancing di sini ya guys. Mudah-mudahan ada poin. Kita pakai umpan apa nih guys? Jangkrik. Umpan jangkrik. Oh ya, umpan jangkrik satu ember nih guys. Gimana keseruannya? Saksikan terus ya guys. Si Bolang dari Papua Barat guys. Halo, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh sobat. Kali ini saya istirahat dulu nggak hunting ya, karena yang nonton video saya sampai akhir pasti tahu waktu saya ambil poin saya nggak sempat rekam ya, saya sempat terpleset dan popor saya patah, mobil saya juga patah dan HP juga sempat mati, makanya saya nggak bisa mengisi dan rekam itu. Sambil nunggu perbaikan, saya mau cek spot dulu, cek spot sambil mancing. Mancing di pinggir kali, daripada stres di rumah kan, daripada saya nangis guling-guling nanti marah istri kan. Kali ini saya mancing sama Mas Risa, ya Mas Risa dan Om Bimo. Om Bimo ada di sebelah sana, dia sementara di spotnya dia ya. Oke, gimana keseruannya saksikan terus ya guys ya, mudah-mudahan bisa strike, bisa poin. Oke, lanjut. Walah, ngerem dia guys. Tris. Wish. Anjay, ikan mata bokar guys. Strike. Wish. Memang ngeri guys. Resa nih guys. Senggol dong. Waduh, apa sucul guys. Waduh, ikan mata bulan guys. Wih, baru dilempar langsung disambar. Anjay. Slebeu. Wih, ucul guys. Lepas guys. Wih. Cepot. Ada rel tumpul kan? Waduh. Rel tumpul. Wih. Balas. Ternyata moncel guys. Belum beruntung kali ya. Lanjut guys. Wih. Oke. Baru lempar langsung guys. Baru lempar langsung guys. Iwa apa guys? Nila kuning. Wih. Ikan betik guys. Wih, Mas Risa luar biasa guys. Wih, mantap. Strike guys, begitu baru taruh langsung disambar. Berarti harus dibakar umpannya ini. Oh iya, biar dia bau apa ya. Bakar-bakar sedikit tuh. Hey, dapat 3 ekor guys. Mantap. Aduh, ikannya makanya kaget-kaget jadi belum rekam pelampungnya udah hilang strike. Wih, strike lagi guys. Wih. Wah, baru lempar udah dimakan lagi. Berarti dibakar umpannya, dibakar sedikit Bim. Iya, harus dibakar ini. Coba jangkriknya agak-agak bau tuh. Mantep. Mas Risa lagi yang strike guys. Kita cuma nonton sih Bim. Cuma nonton nih gimana? Waduh. Apa dimakan? Di sumet res. Tuh dibakar dulu guys umpannya. Jangkriknya. Dia mencium. Supaya dia mencium. Coba punya aku juga dibakar res. Ini kan nggak dapat cuma perhitungannya. Ya bakar kan res. Jangkriknya kita bakar dulu coba ya kayak resepnya Mas Risa ini supaya nanti langsung disantok plekok jerot langsung iwae langsung kecantol langsung strike. Oke, kita coba guys, kita lempar lagi, kita uncalkan di sana ya, klutik. Kalau dia langsung disambar berarti resepnya Mas Risa luar biasa mantep. Dimakan juga guys. Wih, dimakan guys. Woi, ternyata
Ternyata memang resepnya Mas Risa Joses. Wah, jangkrik dibakar ampuh, guys. Mantap, bakar-bakar bin, bakar. Coraknya yang dibakar. Mantap, guys, trek. Wah, luar biasa resepnya Mas Risa ini. Mantap, guys. Ikan ini, guys. Ikan betik. Wah, ini kalau dibakar gurih sekali nih, guys. Oke, saksikan terus ya lanjutannya. Memancing ini salah satu trik ya, salah satu belajar untuk melatih kesabaran. Sabar dalam menghadapi kenyataan bahwa dia sudah dimiliki orang lain. Sakit, hei. Oke, guys. Lanjut, guys. Bim-bim, bagaimana? Oke, lanjut. Panas banget, guys. Panasnya di Papua ini kayak begini, guys. Oke, guys. Berhubung di sini sudah nggak ada yang makan, nggak ada yang tetok-tetok. Kita mau geser dulu di sebelah ya, di spot baru. Oke, saksikan terus ya, guys, ya. Oke, semangat. Semangat cemek, guys. Bimo punya dimakan, guys. Bimo punya dimakan, guys. Oi. Strike, guys. Woi, sapu pelampung juga hilang, guys. Yuk, tarik. Waduh, enggak kena, guys. Waduh, saya sibuk liput. Wah, betok nih, bos. Kapun. 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 Babon, guys, senggol dong. Senggol dong. Semakin sore semakin ganas, guys, ikannya. Pade, ayo gede, semangat, Pade. Woi, strike lagi, guys. Waduh, lepas, guys. Reza nih, bos, senggol dong. Kalau senggol langsung ikannya lepas, guys. Memang. Aduh. Semangat, guys. Semangat jemek. Si Jonder. Jonder juga mau ikutan mancing nih, guys. Weh, Pade akhirnya strike juga, guys. Oh, strike kan betik. Waduh, gelap, guys, videonya. Kena matahari. Semakin sore semakin menggila ini, guys, di spot ini. Beh, luar biasa. Ikan semua hadir di sini. Lepas, guys. Dimakan, guys. Pelampungnya tenggelam, guys. Waduh. Ternyata Cuki Mai ikan binatang. Ngeri. Strike, guys. Reza nih, bos, senggol dong. Nilak kuning. Anjay. Strike, ikan betik lagi, guys. Semua. Waduh, ini memang luar biasa. Pade, bagaimana, Pade? Gua Pade ketawa. Katanya belum, guys. Belum strike. Spotnya sahdu memang, guys. Ikannya tuh, wih, pada nongol-nongol. Wah, ikannya banyak di sini. Tapi harus hati-hati. Di sini ada buayanya, guys. Hitung waktu udah gelap, kita hitung ikan dulu ya. Ih, dapatnya ini, guys. Mantap jiwa. Ini paling banyak Mas Reza ini. Kita cuma ngantar doang, nonton doang. Mas Reza sama Mas Bimo yang paling banyak. Oke, mantap. Saksikan terus petualangan kita ya, guys, ya. Mas Reza, oke, mantap. Mas Bimo, sip. Oke, ternyata masih ada yang senggol. Waduh, ternyata nggak dapat, guys. Oke, kita cukupkan dulu sampai di sini petualangan kita hari ini. Oh, Mas Reza ternyata di penutupan malah strike ya. Waduh, nggak keliput ini. Wah, rupanya babon ya. Coba kita lihat dulu nih. Besar, guys. Wah, besar, guys. Mantap. Ini ikan petik babon, guys. Elek kuning. Elek kuning. Reza nih, bos, senggol dong. Top score nih. Top score dia di hari ini. Tulangannya, wah, lumayan ini. Banyak ya. Oke, sip. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.